sebagai marketing. Oh, marketing. Iya. Oke. Okay. Rumah impian abang itu seperti apa sih? Rumah impian saya ya yang luas tapi enggak terlalu tinggi. Yang penting asri. Dalam jangka 5 tahun ke depan yakin enggak abang bisa dapetin rumah impian abang? Yakin enggak yakin sih. Tapi yakin lah. Oke, aku mau nanya. Yang pertama, profesi abang di sini sebagai apa? Security. Terus yang kedua, rumah idaman abang itu seperti apa? Rumah idaman minimalis namun elegan. Elegan. Ah, yakin enggak dalam jangka waktu 5 tahun ke depan abang bisa dapetin rumah impian abang? Insyaallah. Ini sekarang sedang abang. Oke, Mbak. Yang pertama, Mbak di sini sekarang profesinya sebagai apa? Sebagai admin. Di rumah impian Mbak itu seperti apa? Kalau untuk zaman sekarang sih biasanya yang kayak rada-rada Instagramable banget kali ya, Mas. Kayak misalkan ada spot-spot tertentu biasa buat nongkrong atau hangout sama teman-teman biasa sih, gitu sih kalau untuk saya pribadi. Yakin enggak dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Mbak bisa ngewujudin rumah impian Mbak? Kalau kita berusaha pasti bisa sih, Mas. Saya sudah melihat beberapa video teman-teman milenial nih untuk mengenai rumah impian. Nah, di sini kita estimasi aja misalnya nih untuk rata-rata pendapatan teman-teman UMR Jakarta kan sekarang kurang lebih 4 juta. Nah, dari 4 juta itu teman-teman bisa menyisihkan sekitar kurang lebih 500 ribu rupiah selama 2 tahun teman-teman menabung bisa digunakan untuk DP rumah ya, walaupun kedepannya nanti untuk rumahnya nggak harus yang di lokasi yang prima, contohnya bisa di pinggiran Jakarta atau daerah Bekasi atau mungkin Depok, seperti itu teman-teman masih ada bisa menjangkau DP teman-teman yang kumpulkan selama 2 tahun itu. Nah, untuk jangka kedepannya teman-teman kan sudah mendapatkan dengan 500 ribu selama 2 tahun kurang lebih 12 juta bisa mendapatkan investasi DP rumah yang kemungkinan bisa kedepannya teman-teman impikan. Nah, teman-teman kalau untuk kedepannya dia mau ditanyakan bisa komen di bawah ini ya nantinya ya. Oke, selamat menabung dan juga fokus dengan tujuan teman-teman. Dadah.